satu pergerakan yang kita nampak bahagia, tapi saya rasa pertahanan JDT agak leka sehingga membiarkan gagal membuat satu sepakatan yang menarik. Amri berdaya untuk mencuri bola dan kemudiannya satu kesilapan mudah yang berlaku di barisan pertahanan yang sekaligus dimanfaatkan oleh Amri Yahya. Saya nampak miscommunication di antara Nazri. Pak Hisham dengan Nazri. Sepatutnya keadaan macam ni tidak patut berlaku saat Afif. Kelantan pasti mengharapkan ada tambahan jaringan untuk mereka berhasil dalam kedudukan tegur di separuh masa. Dalam pada itu, Obinan Waneri dipersalahkan. Izzahab Tarmizi tunggu sahaja. Nampak dia dihalang. Yep. Obinan Waneri yang menghalang pergerakan Izzahab Tarmizi. Obinan Waneri yang antaranya untuk Muhammad Kadar. Tapi sedikit tinggi. Syakir cantik berdiri betul di sana ke gol dan kemudiannya satu jaringan dari Fazli Mazhar pemain simpanan. Satu lagi mistik dilakukan oleh Nazri, terlalu mudah Luciano membuat hantaran lintang melepasi pertahanan pasukan Kelantan.